Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita semua sehat selalu dan panjang umur dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah ruah, mana dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Kegiatan saya pagi ini yang mendung-mendung nih, man ya. Aduh, cuacanya hujan terus dari pagi. Kan panen sawit, man nih. Varietasnya TN1 nih lagi musim trek, man ya. Banyak bunga jantan yang keluar. Waduh, seperti itu. Ini sih ada ya, stok buahnya lumayan. Langsung saja kita panen. Ada masak. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Curi buah mana? Aduh, cepet man. Wah, mana? Mana besar man? Wah, top. Top. Panen lagi, man. Ada dua tandan ya. Ini ada jepit semua, man. Wah, ya, man. Jangan lupa bawa gancu, man ya. Supaya enak di buahnya. Lepas gantung nanti tetap turun lepas, sayang. Aduh, wah man, 3 tendan buahnya totok. Ada sebagian trek. Man, ini hasil panennya. Dapat 3 tandan, man ya, 1 pohon. Wah, wah ada super super nih, man. Ini umur 4 tahun setengah. Kita panen sebelah sana lagi. Oh, ini gak mengkal, man ya. Ini kalau di 3 minggu lagi habis berondol kita turunkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Macam buah salak, sambut menyambut namanya buahnya tuh. Oh, buah salak. Ada lagi, bismillahirrahmanirrahim. Merah, man. Mantap. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
rusak man ya. Merah ini belum berondol. Jepit man. Ini man ya, susahnya panen tanpa turun pelepah seperti ini. Jangan dikira enak man panen sawit. Makanya kebanyakan tukang panen banyak turun buah turun pelepah. Biar cepat man ya. Kebetulan kebun saya sendiri, panen sendiri, jadi tetap saya jaga songgonya. Cuman ini memang agak susah kalau buah-buah terjepit, sayang sekali kerjanya lambat. Masak mana ya? Aduh, ini satu man, ini terjepit juga buahnya. Aduh, masih bisa curi buah man ya. Mantap. Panen lagi man. Wah, ini kena yang enak-enak man. Ini wah. Wah, ya man. Masak man ya. Mantap. Sekian dulu man ya, ini tanda-tanda track man ya, nge-track, sayang sekali tidak disambut bunga betina. Ini sekian musim track, sayang sekali. Seperti ini man ya, barang saya yang satu ini man, saya musim trek, waduh banyak bunga jantan,
Rata-rata unggas jantan keluar, sayang sekali. Ada satu dua untuk uli popok. Semoga 2 bulan lagi disambut dengan bunga betina mana yang keluarnya, mana udah saya popok. Sekian dulu man. Ini selpenennya nih. Wah ya, masak-masak. Masih banyak stoknya, ada sebagian. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.